melakukan pengamanan setiap tempat di pusat-pusat ibadah, baik gereja ataupun tempat yang memang dipusatkan untuk perayaan Natal, misa Natal, ya. Kemudian berkaitan dengan objek-objek wisata juga kita lakukan pengamanan, dan kemudian juga terkait dengan jalur lalu lintas. Ya, jadi ada tiga titik yang kita amankan, yang kita fokuskan. Pertama adalah kegiatan keagamaan, satu. Yang kedua adalah jalur lalu lintas, mobile transportasi yang cukup tinggi pada saat malam tahun baru dan Natal nanti. Yang ketiga adalah objek wisata. Itu adalah tiga hal yang kita fokuskan dalam pengamanan Natal dan tahun baru pada 2019 ini. Dan kami mohonkan kepada rekan-rekan sekalian supaya melaksanakan kegiatan perayaan Natal dan tahun baru ini dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan tidak berlebih-lebihan, dan menghindari segala perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan yang lebih baik penting lagi adalah mematuhi segala aturan ataupun himbauan yang diberlakukan oleh petugas keamanan, sehingga perayaan Natal dan tahun baru ini dapat terlaksana dengan aman dan tertib. Ya, diturunkan sniper tidak atau cibom atau apa di beberapa lokasi? Untuk untuk pengamanan objek ibadah, tentunya memang ada sterilisasi yang dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal ini mungkin Brimob dan pengamanan oleh Samapta, gitu. Sejumlah personil, Nat? Hah? Sejumlah personil? Kita tunkan full kegiatan, nanti pastinya nanti akan ada Bapak akan menjelaskan ada berapa personilnya, termasuk dari Satpol PP dengan TNI-nya. Siap, makasih.